Enggak, bilang tidak bisa dikat bekas. Tadi enggak air mana airnya? Itu enggak air dapur. Dan sempit. Di mana itu? Di situ di konter juga ada air. Yang botol, dina botol. Tuh. Iya. Tenggo. Tuh gua di slot 2. Gituin. Rian. Gituin gua. Spektator. Oke guys, balik lagi sama gua di Mawa Project. Di channel kali ini gue bakal ngecaster di turnamen final WMMN Season 2 ya guys ya. Oke. Untuk itu jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya ya guys ya. Hah? 3.000 cok. Yang gede anjing. Yang sedang gue bilang. Yang sedang apaan sih? Sedang yang biasa, bukan yang aqua. Mas, berarti aja ibunya salah mengerti. Coba Miki. Coba air yang tanggung. Oke, untuk itu yang baru datang jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya guys ya. Oasis. Sedang emang ada ya? Ada. Jadi di tim satu ada tim corner Dian ya guys ya. Dari tim 2 ada RBN Min. Dan di tim 3 ada UNB XL MDN. Gue liat di sini aja. Di sini bersih kan tuh. Oke, untuk itu jangan lupa di subscribe, like semua ya guys ya. Agak kecil enggak? Oke, ini ternyata udah mulai kumpul ya guys ya. Jam 20.05 kita gas ya guys ya. Jangan lupa di komen hashtag tim kebanggaan kalian. Dari tim 1 ada corner, dari tim 2 ada RBN, dari tim 3 ada UNB, dan ada tim di tim 4 ada V7, dari tim 5 ada 1H maksudnya guys, dari tim 6 ada VS, dari tim 7 ada Next, dari tim 8 ada Hun, dan tim 9 ada Naga, dari tim 10 ada Next lagi, dan dari tim 11 ada NS, dan dari tim 12 ada Sword. Jadi saya jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar rame yang nonton ya guys ya. Karena ini pertandingan final guys. Udah full nih, kita gas aja gimana? Ya udah full sih. Nah udah full, gas wey. Oke, dari sini sudah ada, udah di pertandingan guys, apa yang terjadi?
Iya. Oh. Woi, matiin aja deh semuanya. Oke, kita balik di pertandingannya. Dari tim 2 ada tim RBN sudah keluar satu guys. Dan RBN lagi juga guys. Dari tim 5 ada 1H, dari tim 6 ada PS, dan dari tim 7 ada Next Harlock, dari tim 8 ada Kun, dari tim 9 ada Naga, dari tim 10 ada Next. Oke, siapa ikan akan boya? Silakan komen di bawah hashtag tim kebanggaan kalian, tim kebanggaan kalian. Oke, kita sudah di gamenya dari tim Sword. Kita lihat dari tim 1 aja bakal turun di mana ya guys ya. Oh, ternyata tim 1 belum turun, tim 2 juga belum turun ya guys ya. Dari tim 3 juga belum turun, dari tim 4 belum turun, dari tim 5 sudah turun ke arah peak ya guys ya. Dari tim 6 belum turun, dari tim 7 sudah turun ke arah Rimnine Village, dari tim 8 sudah turun. Ternyata peak. Ternyata dari tim 8 bakal ketemu dengan tim nomor 5 ya guys ya. Apakah yang terjadi dari tim nomor 5? Sudah memegang. Iya, dari tim. Dan apakah yang terjadi dari tim H? Sudah di tim. Dari tim 12 bakal ketemu dengan tim siapa nih? Tim 1 di hangar, tim 2 di plantation, tim 3 di bullseye. Ternyata jaringannya cukup ngelag guys ya. Sorry kalau agak ngelag nih. Terkena knockdown dari tim 5. Tembak dari H inches. Apakah yang terjadi? Dijangkut. Ternyata terkena knockdown, dan satu timnya melarikan diri ke arah Khatulistiwa ya guys ya. Sayang sekali di early game tim 5 sudah terhilang 5-3 anggotanya. Langsung kita sip up lagi. Kemana lagi nih? Udah peperangan di situ, ada yang perang. Selamat kepada tim 8 sudah mengantongi 3 kill dari tim Hun Aguero ya guys ya itu. Ternyata dari tim Sword berperang kepada tim siapa itu? Dari tim Naga bakal ketemu dengan Sword. Apakah yang terjadi dari tim Naga lagi? Sudah memantau saja. Dari tim Naga sudah ada yang star satu. Kena headshot dari tim 12. Ternyata sudah ada yang offline ke arah kirinya tim nomor Naga, tim nomor 9. Apa terjadi? Tim World KR 21 sudah mengeras ke arah rumah catur. Apa yang terjadi? Ternyata dibokong. Dibokongin. Dan dia juga dibokongin guys. Oleh tim nomor. Ternyata terculik satu dari tim nomor 12. Kakak sudah terkena keren. Lagi dari tim nomor 12 World KR 21. Ternyata dibalas oleh KR 29 dengan sekarnya. Apa yang terjadi? Tim nomor 9 sudah kabur. Ternyata dia menarik dari tim Naga Demon. Sayang sekali tim 9 sudah
hilang dua membernya sekaligus ya guys. Oh ternyata tim 12 juga sudah hilang dan dari dua membernya ya guys ya. Ternyata cukup seimbang guys peperangan antara tim 12 melawan tim 9 ya guys ya. Oke, yang baru datang jangan lupa di subscribe, like dan share ke teman-teman kalian biar semuanya teman-teman kalian nonton ya guys ya. Dan jangan lupa di komen hashtag kebanggaan kalian ya guys ya. Siapa ya yang boya di match pertama ini? Oh ternyata dari tim 9 sudah kabur. Dari tim nomor 8 di, berada di dari tim nomor 9 ada di ring select. Oh ternyata cukup ngelek-ngelek. Oh dari tim 5 sudah tersisa satu menjadi long survival. Oke dan tim 2 dan tim 3 bakal ketemu. Apakah yang terjadi? Apakah bisa? Oh belum, masih saja memantau dari RBN Rahmi ke arah tim UNB. Oh dimantau-pantau saja UNB Frill sudah mengetahui bahwa di depannya sudah ada musuh. Oh dan tim yang sini sedang oh ternyata nggak jadi ngeprank guys, dia balik lagi. Oke setup yang bagus dari tim nomor 2. Oh mungkin kayak mana nih, dia bakal menarik kayaknya. Oh apa ambil kiri, nggak tahu dah. Oke kita cari-cari aja lagi ya, dia belum perang guys. Kita cari yang perang aja. Di mana ada yang perang? Di situ ada yang berperang. Oke dari tim next sudah mengetahui beberapa keberadaan dari tim mana itu ya guys ya. Oke dari tim kun sudah oke dan dari tim 9 sudah ngendok-ngendok di arah hanggar aja ya guys ya. 10 sama 11 dari tim 10 dan 11 jauh dari tim 11 cukup agak jauh ya guys ya. Dari tim 11 ini ada di pojok dan tim 10 nya masih ada di tengah hanggar ya guys ya. Oh dan tim 12 masih saja di daerah clock tower. Oh ternyata dari tim next tim 7 bakal ketemu dengan tim 12. Apakah yang terjadi? Oh tim 3 berada di sini. Apakah yang terjadi dari tim 12 bakal ketemu dengan tim nomor 7? Oh tim 7 mulai lari-lari saja. Oke oh mungkin pakai kaleng tombeng. Oh ternyata sudah mengetahui dari tim 12 keberadaannya dari tim 7. Sudah ada yang mengeras pakai kaleng-kaleng hitam. Oh ternyata tidak. Ya bakal ketemu nih si Achin. Oh ada energy plan guys. Apa yang terjadi? Oh dari tim nomor 12 tidak menembaki. Oh ada satu orang yang ditembak guys. Apa yang terjadi dari tim nomor next? Oh ternyata mulai terjadi peperangan antara tim 12 melawan tim nomor 7. Oh ternyata terkena knockdown dari tim nomor 7 next telah di end oleh tim nomor 12. Sayang sekali ternyata harus kabur dari tim next, sisa 3 membernya saja. Oh sayang sekali. Mantap dari tim nomor 12 sudah mendapatkan satu poin killnya. Dari tim oh ngendok-ngendok. Oh ternyata dari tim 10 dan tim 9 agak berdekatan nih guys ya. Nah tuh di depan sword base nih ada musuh guys ya. Oke apakah yang terjadi bakal
semu apakah tidak? Oh, ternyata terkena tertahu. Oh, terkena dan satu dia larinya lurus-lurus kayak angkot ya guys ya. Oh, terdapat satu kill point kill saja dari tim naga. Oke, cukup baik dari tim nomor 9. Oke, apa yang terjadi ini guys ya? Oke, dari tim 9 masih ngeluting-ngeluting manja aja di dalam rumah. Dari tim Next Cakra ada di bawahnya. Oh, apa yang terjadi ini? Apakah dia mau turun? Apakah dia masih tetap di atas? Soalnya yang di bawah nih tinggal satu orang nih, Next Cakra nih. Oke, kita siap apa lagi aja. Oh, ada yang naik kaleng-kaleng. Dari tim Kun masih aja diam-diam di rumah. Weh, keren kali nih rumahnya nih. Oh, rumah labiri. Koneksinya agak kurang. Oh, dari tim 7 bakal ketemu dengan tim nomor 8. Apa yang terjadi? Apakah sudah menyadari dari tim 7? Oh, sudah udah menyadari ternyata ada airdrop di depan situ. Oke, dari tim NX, dari tim FS berada di rumah sabun antara Chepton, Kraton, Peak, dan Kota Tua ya guys ya. Dari tim 3 sudah mengetahui dari tim. Oh, ternyata tim 5 sudah jak rata dengan tim mana tuh? Dan tim RBN. Perang sama siapa nih tim RBN? Oh, sama UNB ternyata guys. RBN berperang dengan UNB. Apa kita? Oh, ternyata UNB. Oh, ternyata mau mengeras guys. Apa yang terjadi? Apakah RBN sudah bisa rata? Apakah sebaliknya UNB yang akan rata ya guys ya? Kita lihat saja. Oke, jadi masukin. Oh, ternyata. Oh, miss semuanya guys. Oh, ternyata dia yang bakal kenok guys. Oh, ternyata kenok 2 dari tim UNB. Apa yang terjadi? Oh, der. Oke, oh, ditinju-tinju dari UNB, Fril. Oke, tersisa satu dari tim RBN. Mid. Oh, apa yang terjadi? Oh, dan dia loncat-loncat saja. Oh, dari tim RBN, Min. Der, apa yang terjadi? Oh, ternyata tim RBN harus tumbang di tangan tim UNB ya, guys ya. Selamat kepada UNB telah mengantongi 4 kill. Oke, dari tim nomor 6, dari tim nomor 7 berada di Peak ya guys ya. Oke, yang untuk itu yang baru datang jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys ya, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian semuanya nonton ya guys ya. Oh, ternyata ada peperangan di mana tuh deh guys ya. Dari tim mana tuh yang ada peperangan guys? Dari tim naga. Oh, enggak ternyata. Next tidak guys ya. Dari tim nomor 12 di mana nih dia? Oh, di arah Peak di tower ya guys ya. Iya. Oke. Nanti saja mengenduk-enduk gaming. Dari tim nomor 12 berada di tower. Oh, ternyata ini bakal ketemu nih guys ya. Kalau dia ke arah tower, arah factory. Oke, dari tim nomor 7 sudah mengambil patahan aura dan dia melewat dan melihat ST Black Sword Killer. Mantap, Black Sword Killer dapat ini Black Sword Killer anjir. Ternyata dibokongin dari tim mana itu ternyata. Oh, dari tim mana itu Black Sword ketemu tim. Dari tim mana tadi yang lari itu? Oh,
dari tim Kun sudah ditembak-tembak dengan tim nomor 7 ya guys ya. Ternyata Kun yang ditembaki oleh tim nomor 7. Next bawas, tank next Harlos. Oke, dan tim 6. Ternyata berdekatan dengan tim nomor 11 enggak 10 oh 10 ternyata 10 ada di mobil, tidak terketahui ini. Oke, oh ternyata tim 12 bakal ketemu dengan tim nomor 9 guys. Apa yang terjadi dari tim, oh ternyata masih loncat saja. Lari kemana dari tim Sword ini? I love mantan. Mantannya siapa guys? Oke, okay. Oh jadi terkenok dan dari tim nomor dan tersisa berdua tadi mana tuh? Tim Naga. Oh tim Naga, tim Demon sudah terkenok dan oh dari tim Kun sudah berlari. Oh ternyata rata dari tim FS di tangan tim 8. Jangan komen doang dong, jangan lupa di subscribe ya guys ya, bantu 300 subscriber. Oke, dari tim nomor 1 masih mengamankan rumah L di arah Bima Sakti saja. Give alert babang, waduh give alert kayaknya nyala. Oke, ternyata tim nomor 12 kehilangan satu playernya, yaitu tim Sword KR29 ya guys ya. Oke, sisa satu player saja dari tim Sword KR03. Oh ternyata terkena knockdown dari tim nomor 12 NS Mark, harus terkena knockdown melawan tim Naga Demon, Naga Fuckboy. Oke, okay, der. Oh, terkena ke satu dan Dim Demon. Oh, ternyata di end saja. Oh, terkena down oleh pontarnya saja dari tim NS. Terkena jadi guys ya nih. Oh, ternyata sudah terkena down dari tim Kun melawan tim Next. Oke, okay, ternyata sudah mati. Banyak yang tumbang, sisa 1 2 3 tim saja guys. Apa yang terjadi, siapa yang boya ya guys ya dari tim Kun? Masih mengendok-endok saja karena dia sudah terhilang satu playernya ya guys ya. Oh ditembak dari tim Next oleh tim Give FV bang. Oke, okay, Give FV. Oke, okay, apa yang terjadi? Oh ditembak-tembak dari tim, oh dari tim Kun sudah terkena knockdown satu orang saja guys ya. Oke, okay, dari tim Next sedikit-sedikit memasuki zona. Apa yang terjadi dari tim Kun? Oh ternyata sisa masih 3 tim ya guys ya. Oh ternyata rata tim Kun sudah rata dengan pelontarnya dari NS Ryu, cukup keren sekali. Oh dari tim NS Hans. Oh ternyata knock 2 dari tim NS. Apa yang terjadi? Oh ternyata sudah rata oleh tim Next dan congratulations untuk Next. Apa nih Next apa? Lupa saya. Oke, okay, intinya congratulations untuk tim Next. Oke, okay, see you di match kedua nanti ya guys ya. Kita jeda berapa aja? Love you Bang Spek. Hele, love you. Oke, okay, nanti kita gas di 20-30 kali ya guys ya. 30 guys ya. Oke, okay. Balik lagi nanti. Thank you.
Oke, terima kasih yang sudah like. Jangan lupa tunggu ya guys ya, match keduanya jam 20.30 kita gas ya guys ya. Ditunggu saja. Thank you.
Guys, sudah di match kedua. Balik lagi di match kedua. Jangan lupa di share lagi agar teman-teman kalian nonton ya, guys ya. Oh, ternyata dari tim nomor 4 sendiri, guys ya. Reusin. Jangan lupa di like ya, guys ya. Oke, kita lihat dari tim nomor 1 belum saja turun, dari tim nomor 2 belum turun, dari tim nomor 3 sudah turun ke arah observatory ya guys ya, dari tim nomor 4 sudah turun di arah dari tim nomor 5 sudah turun, dari tim nomor 6 sudah turun ke arah peak ya guys ya, dari tim nomor 7 belum turun, oh udah turun ternyata ke arah keraton nih guys ya. Dari tim nomor 8 sudah turun di arah clock tower. Dari tim nomor 9 sudah turun di arah peak ya guys ya. Dari tim nomor 10 sudah turun ke arah kemana nih? Dia bingung nih dari tim nomor 10 nih. Oke, dari tim nomor 11 sudah turun di arah Bima Sakti. Dan dari tim nomor 12 sudah turun di arah peak ya guys ya. Blackboard killer. Oke, blackboard killer. Ini blackboard killer nih, turun di arah peak. Ini blackboard killer nih, turun di arah peak. Oke. Okay. Oh, ada dari tim nomor 8 turun di arah clock tower. Oh, ternyata dari tim naga juga. Naga juga sudah. Tim nomor berapa tuh? Tim nomor 1 ternyata sudah tim nomor 1 sudah mengantongi satu kill dan mematikan dari tim nomor 11 ya guys ya. Oke, ternyata sayang sekali dari tim nomor 11 sudah tertinggal balik lobby dari satu kaya. Berapa? 2 mak. Kentet yang bang, besok kentetnya guys. Oke, dari tim nomor 12 berperang nih guys ya, dari tim RW Kun Family harus menang. Oke, Family didukung nih. Oke, terkena knockdown dari tim nomor ama lawan mana sih tuh? V7. Oke, dari V7 sudah terkolong kali out. Oh, dari tim nomor 2 sisa satu membernya saja udah terkena dari satu orangnya. Oh, nampaknya dari tim nomor 7 sudah mengeras ternyata nih guys ya. Oh enggak, oh ternyata beda squad lagi nih guys ya, di atasnya sudah ada orang lagi guys. Dari tim nomor berapa nih ternyata dari tim nomor, oh dari tim nomor 10 guys, ternyata sudah jadi orang ketiga dan dia juga sayang sekali satunya balik lobby. Cek nomor 4. Oke, tim Ryujin kenapa? Oh, dari tim Ryujin sudah bakal ketemu dengan tim nomor 12 dan dia lihat sedikit-sedikit apa yang terjadi dari tim nomor
4 ini sendiri guys ya. Dari tim nomor 4 sendiri guys ya. Anjay. Oh ternyata bakal ketemu nih guys dari tim nomor 4 ya guys ya. Knockdown 1 kill. Knockdown saja dari tim nomor 12 terculik satu orang membernya bernama Sword KR 11 ya guys ya. Sayang sekali dari tim nomor 12 melawan satu orang saja. Nah, terculik satu orang. Oh ternyata ada. Ternyata Ryujin telah rata di tangan tim nomor 12 ya guys ya. Dan sayang sekali tim Sword telah terhilangkan dan menghilang satu playernya ya guys ya. Oke, dari tim 11 sudah di Bima Sakti dan dia kehilangan satu playernya saja. Dan tim 10 juga sudah terhilangkan satu playernya saja. Dari tim nomor 8 masih utuh dan dia di tim nomor 8 turun di hunger nih. Oke, dari V7 Black Sword Killer. Oke, Black Sword Killer. Ayo guys, jangan lupa di subscribe ya guys ya. Bantu 300 subscriber ya guys ya. Oke, tim nomor 5 sudah turun di arah graveyard. Nomor tim 6. Oke, dari tim nomor 2 sama nomor 6. Oke, iya ternyata berdekatan saja dari tim nomor 2 dengan tim nomor 6. Apakah dia sudah menyadari? Oh, ternyata tim nomor 2 sudah menyadari bahwa ada tim nomor 6 ya, guys ya. Oke, sip aja. Oke, dari tim nomor V7 masih berada di Cape Town. Oke. Dari tim nomor 8. Oh, dari tim nomor 9 ternyata belum ada peperangan ya guys ya. Dan dia nomor tim 6 masih ngeliat aja. Dari tim nomor 2 Subcerib mau project. Oke. Dari tim 1 masih ada berada di Bima Sakti ya guys ya. Dari tim nomor 2 Oh ternyata di depan sudah ada musuhnya. Dari tim nomor 2 sudah menembaki dari tim nomor 2. Oh, ternyata ditembak-tembak lagi. Apakah bakal diras dari sama tim 6? Apakah tidak guys ya, kita lihat saja. Oh, ternyata sudah diras oleh FS Akatsuki. Oke. Oke. Ternyata dari tim nomor 2 sudah terpuruk. Dan dia bakal di dalam zona saja ya guys ya. Oh, sayang sekali. Oh, terkena granat. Cukup sayang sekali tim 2 sudah rata di tangan tim nomor 6 ya guys. Selamat tim 6 sudah mengantongi satu kill ya guys ya. Oke, dari tim nomor ternyata kalau misalnya VS ini pakai G-Plan bakal ketemu oleh tim nomor 7 ya guys ya, berada di kota tua. Oke, kita langsung saja switch up lagi ke arah tim nomor 8 guys ya. Dia berada di hangar guys ya. Oke, yang baru datang jangan lupa di komen, subscribe ya guys ya, dan like di channel ini karena subscribe itu gratis ya guys ya. Oke, tim nomor 11 berada di Katulistiwa. Sayang sekali sudah kehilangan dua membernya lagi ya guys ya. Dan tim nomor 12 masih ada di Peak. Ayo Black Sword, banyak pendukungnya nih, banyak spam spam banyak. Oke, dari tim nomor 10 sudah berada di reverse ya guys ya. Wih, cukup strategi yang cukup baik nih ya guys ya, main di pelosok-pelosok. Oke, dari tim nomor 9 berada di Factory menuju ke Clock Tower ya guys ya. Enggak ada yang perang, ternyata masih berada-rada mendok-mendok gaming saja ya guys ya. Oke, dari tim nomor 3 station.
Oke, dari tim nomor 1 dari Bima Sakti. Oh, dari tim nomor 5 bakal ketemu dengan tim nomor 3. Apakah yang terjadi? Reza Ganteng. Reza Ganteng siapa tuh Reza Ganteng? Oke, dari tim Adam. Oke, jangan lupa, jangan komen doang ya guys ya, di subscribe ya di guys ya. Jangan lupa di subscribe. Oke, dari tim nomor 3 masih mungkin saja dia memajukan. Mana tim 5 nih? Oke, dari tim 5 sudah memajukan. Oh, wow, mas. Awas, tembak. Oh, Adam terkena knockdown dari tim nomor 5. Dikena knockdown oleh tim nomor 3. Kiki Manis, Blackboard Killer. Oke, Blackboard Killer. Mantap. Kena siko. Oke, dari tim nomor 5 ternyata tidak bisa ditolong lagi dari tim 1H X Adam HKG ya guys ya. Sayang sekali tertumbal satu playernya saja. Hah? Apa? Woi Reza enak nonton. Ya. Yeah. Reza enak nonton. Blackboard Killer mantap. Oh, ternyata hilang saja dari tim nomor 5. Ternyata mulai menarik dari tim nomor 5 guys ya. Tidak mau melanjutkan peperangan lagi melawan tim nomor 3. Kita switch up lagi kemana nih? Oke. Oh. Ini berada mana nih? Subscribe. Thank you subscribe-nya. Oke. NS win. Oke, NS win. Bang Spek. Spek apa tuh Bang Spek? Nggak kebaca. NS win. Mantap. NS. Mana NS nih? Kita lihat aja NS. Oh, NS tinggal sisa 2 orang ya guys ya. NS kita 2 orang guys. Ayo guys, beri semangat lagi agar. Hah? Oh, kit tinggal King Corner. Sorot Black Sword. Oke, okay, kita sorot Black Sword. Kun, nih Kun dulu ini saya Kun berada di Bima Sakti. Oh, ternyata Kun kita lihat sorot Black Sword dulu. Black Sword ada di pick ya guys itu ya. Grafik ultra dong, Bang. Aduh, HP ku kentang enggak bisa grafik ultra. Dadol semua nggak ngerti strategi, semangat. Oke. Oke, dari tim nomor berapa? Dari tim Kun bakal ketemu dengan tim nomor 1. Apakah yang terjadi tim Kun? Oh, ternyata WNB juga masih berperang melawan tim H1H ya guys ya. Perperangan yang sangat epic guys ya. Tidak mau melepaskan tim nomor 5 kabur ya guys ya. Tim nomor 3 terus mengejar dan memepet-mepet kan guys ya. Tim nomor 1 tim yang pun tim Reza Ganteng. Oke, ganteng. Ini juga ganteng casternya. Ya. Yeah. Oke, let's sword masih di pick dia guys ya. Eh, sudah turun guys di rumah kayu ini guys ya. Ini masih mendok-endok nih. Oke, dari tim nomor 11 masih juga mendok. Dari tim nomor 9 aku juga cantik kok bang. Oke, alah cantik. Oke, dari tim nomor 8 sudah bakal ketemu dengan tim nomor dan dengan tim nomor 1 ya guys ya. Oh, di tower 3 orang sekaligus guys. Oh tim S juga sudah. Oke, dari tim nomor 1 tim S. Oke, dan tim nomor 1 tidak mau memajukan. Ternyata oh sayang sekali sudah di revive dari tim nomor Ayan Pro guys. Enggak tahu dah. Oke. Ternyata tim Kun sudah mengantongi satu kill ya guys ya. Oke, dari tim oh ternyata ada juga yang di arah rumah L. Kami nak beli Alo 99 DM. Oke, guys ya. Next Lucky Diki Gibran Lian, semangat Blackboard Killer. Oke. Semangat dan semangat apa? Dari tim nomor 8 masih saja. Oh, ternyata apa yang terjadi ini guys ya, dari tim nomor
Kun dari tim Kun melawan tim Noh. 1k subscriber give alok dan wey anjay guys. Oke bantu aja guys ya, 1000 subscriber ya guys ya. Bantu terus share ke teman-teman kalian agar di subscribe ya guys ya. Bantu channel ini ya guys ya, biar bisa memperkembangkan ya guys ya. Black Sword Killer banyak nih pendukungnya nih. Ah ini mah cuma Black Sword Killer. Jangan dua orang doang yang dukung, share lagi dong ke grupnya biar semuanya nonton. Masa dua orang doang yang spam, lebih rame-rame lah biar nonton banyak. Bilang ya oke, yang baru datang jangan lupa di like ya guys ya, komen. Satu Sulawesi nonton bang, wih mantul. Panggil aja ya guys ya, kampung suruh nonton suruh subscribe ya guys ya. Oke dari Black Sword Killer win. Oke Black Sword Killer win. Payakun. Oke dari tim Naga sudah apa nih? Sudah masuk di rumah Elden. Tim Cakra. Oh dari tim 10 tereliminasi, sayang sekali. Dari tim nomor 11 berada di arah Black Sword. Wih Black Sword win, killer. Oke kun payakun. Oke nih Black Sword Killer berada di sini dan dia perang melawan tim mana nih ya guys ya. Oke Kuntul. Sulawesi Barat nomor lapangan di timun. Oke guys. Oke, apa yang terjadi dari tim, kita balik lagi dari tim nomor 9. Oh, dari tim nomor 8 sudah menembak-nembak yang keluar. Oh, kayaknya tim nomor 12 ini seru nih. Oh, dari tim 12 sudah mengendok dari tim nomor berapa nih? Dari tim nomor 7 sudah ditembak-tembak ya oleh dari tim nomor 12. Apa yang terjadi? Apakah tim nomor 7 bisa melepaskan ini yang ditembaki oleh ini ya guys ya. Ayo dong agar biar banyak dong share ke teman-teman kalian lagi ya guys ya. Oh dari Fish 7 di sepon gran oleh tim nomor 12. Oh ternyata terkena dan satu orang lagi. Oh dan rata oleh tim nomor 12. Nah sekali semua congratulations untuk tim 12 sudah mengantongi 5 kill ya guys ya. Oh dan oh ternyata V7 juga sudah mengantongi 6 kilo. Cukup baik dari tim nomor 12. Oh ternyata bingung dari KR21 guys ya. Oke dari tim apa? Oh dari tim nomor 8 sudah menembak-nembaki. Dari tim nomor berapa tuh? Oh ternyata tim 1 sayang sekali sudah tereliminasi. 3 tim lagi. Oh masih ada satu tim. Oh dipancing-pancing. Oh ternyata dari tim nomor 1 harus tereliminasi. Oke apa yang terjadi dari tim nomor 12. Oh ternyata terkena satu orang dari tim nomor 12. Oke guys. Oh terkena dan dua dari tim nomor 12 Black Sword. Apa yang terjadi? Oh ternyata rata di tangan tim nomor 9 ya guys ya. Oke apa yang terjadi dari tim nomor 8 dan tim nomor 9? Siapa yang bakal boya dari tim Naga dengan dan tim nomor dan tim Kun guys ya. Oke okay. Oh dari tim Naga terkena pun satu orang saja ya guys ya. Apa yang terjadi? Tim Kun juga sudah terhilang terkena dan sisa dua orang saja dari tim nomor 9. Masih juga dua orang saja dan terkena dan masih satu orang. Oke okay, ditembak. Oh ternyata apa yang terjadi? Oh ternyata dan dia nggak mau lihat ya. Oh ternyata kenok dan satu lagi tim nomor 8 harus terkena. Oh terkenok dan satu tinggal band bayunya guys ya. Apa yang terjadi? Oh bagus sekali dari tim nomor 8. Oh tuh dari selamat congratulations tim Kun Aguero telah boya di match kedua dengan total kill 8 kill. Oke congratulations untuk Kun.
Oke, tetap semangat yang belum boyah ya guys ya. Tetap dukung tim kembanggaan kalian ya guys ya. See you di match ketiga. Bye bye. Jangan lupa balik lagi. Kita nanti gas jam 21.57 ya guys ya. Gas jam 21 jam 20.57 maksudnya ya guys ya. Oke, dadah. Nanti lagi.
10. Apa sih ini baca? Oke, balik lagi di match ketiga, match terakhir penentuan siapa yang bakal boyah ya guys ya. Oke, dari tim nomor berapa nih? Udah, ternyata dari tim yang nomor 5 kagak ada ya guys ya. Oke guys, balik lagi, jangan lupa di komen lagi ya guys ya. Tim ini match terakhir nih guys ya, match penentuan. Habis ini kita aku mau mabar. Oke, kita lihat dari tim nomor 1 saja. Tim nomor 1 belum turun nih guys ya. Ngelek. Tim 1 turun di arah Sentosa. Dari tim nomor 2 belum turun ternyata. Dari tim nomor 2. Dari tim nomor 3 belum turun juga. Dari tim nomor 4 sudah turun ke arah Peak ya guys ya. Dari tim nomor dari tim nomor 6 sudah turun ke arah apa nih, Mars Electric guys ya. Dari tim nomor 7 sudah turun ke arah Katulistiwa. Dari tim nomor 8 sudah turun ke arah 8. Dan apa yang terjadi, dan tim Kun sudah bakal ketemu dengan tim nomor tadi berapa yang H itu ya guys ya. Oke, dan tim terakhir turun di arah Katulistiwa nih guys ya. Oke, kita lihat aja peperangan antara tim nomor 8 berhadapan tim nomor 4 ya guys. Siapa yang terjadi, siapa yang bakal memenangkan daerah pick ini ya guys ya, siapa yang bakal dapat sapi dan dapat ayam ya guys ya. Oke, kita lihat aja. Dan ternyata dari tim nomor 4 memilih turun ke arah rumah yang di bawah ya guys ya.
Oke, kita lihat lagi saja ya, bos. Ternyata itu belum perang. Dari tim nomor 2, nomor 3 sudah berada di bullseye. Dari tim nomor 2 sudah turun di arah kota tua. Dari tim nomor 1 di Sentosa. Oke, guys. Dari tim nomor 4 sudah turun di arah Pep ya, guys ya. Dari tim nomor 6 sudah turun di Mars Electric. Dari tim nomor 7 sudah turun di arah graveyard. Oke, dari tim 8 sudah melihat-lihat saja ada apakah ada musuh di bawahnya, guys ya. Oke, guys, jangan lupa di komen ya, guys ya. Balik lagi, guys. Jangan lupa di subscribe, bantu channel mau project ke 1000 subscriber ya, guys ya. Oke, dari tim 10 sudah berada di Clock Tower. Oh, dari tim nomor 12 berada di mana nih? Lupa, nggak tahu. Ternyata mapnya tidak diganti-ganti ya, guys ya. Terjadi kesalahan admin ya, guys, ini ya. Masih bermuda-bermuda terus. Saya ingin blender locksmith 99, bodo amat. Oke, Black Sword. Oke, balik lagi nih si Ki Black Sword. Black Sword, Black Sword turunnya di Observatory ini, guys ya, jauh kali. Dari tim naga ada di hangar ya, guys ya. Dari tim kun berada di PR. Dari V7 Black Sword Killer. Oke, berada dari guys ya. Share dong ke grupnya Black Sword agar semuanya nonton. Oke, setia-setia sama Black Sword. Iya, setia-setia dah. Oke. Oh, ternyata dari tim nomor 4 ketemu enggak nih ya, guys? Dari tim nomor 4 kepada udah Kumbin di FB juga. Oke. Jangan lupa di subscribe ya, guys. Ternyata di main BW berada di shipyard. Dari tim 2 udah kok, bang. Oke, oke, bilang sama mamanya di subrek ya, guys ya. Jangan lupa di subrek. Black Sword Killer, Iki Fitri Aulia yang juga dan mungkin mobil nggak jelas, kurang kerjaan banget ya, guys ya. Dari tim nomor 3 ini, guys ya. Dari tim nomor 4 sudah turun kar. Oh, dari tim nomor 7 berada di graveyard, akan ketemu kah oleh tim nomor 12? Oh, tidak, ternyata. Oke, kata mamaku bilang pengen mau main FF juga, bang. Oke, main FF lah biar rame player FF ya, guys ya, biar jago jadi kayak mak-mak pro player ya, guys ya. Mamaku mau ikut turnamen juga enggak, bang? Oke, 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 siap-siap. Udahlah, jangan ngomongin emak, share aja, share-share biar di subscribe ya, guys ya. Bantu ke 1000 subscriber. Oke, dari tim 7 bakal ketemu dengan tim nomor 12 ya, guys. Apa yang terjadi? Nama abang Wise ya, bang. Iya. Sorry, mapnya nggak diganti. Jangan lupa di follow juga Instagram gue ya, guys ya. P, ini aku ya, aku P, ini sama P. Oke, terkena dan dari tim nomor berapa? Aku hebat kan, bang? Iyalah hebat. Manakah yang hebat? Tim nomor 7. Oh, ternyata dari tim nomor 7 yang terhilang satu playernya. Oke, dari tim nomor 12. Apa yang terjadi? Oh, ternyata sudah di repep. Anjay, Reza, sejak kapan aku punya utang? Oke. Oke, utang-utang. Jadi jangan bahas yang di sini. Ini lagi lihat nih, lagi Black Sword lagi perang nih, guys ya. Jangan komen yang berbaur ini aja, guys. Jangan utang-utangan ya, guys ya. Oke, dari V7 sudah kehilangan dua playernya, guys ya. Sayang sekali.
Dia yang mengeras, dia yang hilang orangnya ya guys ya. Oke, dari tim NS masih jadi apa ini Black Sword. Haha, I love you bang. Ide, I love you. Nanti kau bilang, aku bilangin ke pacar kau nih. Rindu manatan, mantan, udah mat, mantan lah. Kangen mantan, bodo amat, mantan. Bucin terus. NLS win, oh NLS, NLS mana NLS? NSL, NSL nggak ada. ONS Kun print love you. Oke, Kun. Kunnya turunnya di sini guys. Tuh, di arah pick saya bucin enak, Bang. Hah, bucin enak. Enak lah kalau punya bucinan. Kalau nggak punya bucinan kayak saya, nggak enak. Oke, dari tim nomor 7 ternyata memilih kabur. Oh, jadi ternyata terkenok satu guys ya. Oke, dan satunya lagi sayang sekali. Sayang sekali dari tim V7. Enak jomblo? Enak lah jomblo. Karir aja dulu, belajar dulu yang baik. Curhat bang? Enggak lah, enggak curhat. Ini lagi nonton orang kagak ada yang perang, gimana mau ngeliatinnya? Oh, udah enggak ada yang perang, pada ngendok-ngendok semua. Gimana mau itunya? Jangan lupa di subscribe dulu ya guys ya di bawah. Oke, di pencet tombol merah yang bacaannya subscribe. Gak enak perang bang, enak lah perang biar uji ininya. Oh, ternyata dari tim nomor 1 berdekatan dengan tim nomor berapa tadi tuh, kalau gak salah lihat ya guys ya. Oh enggak, ternyata enggak guys ya, gak ada yang berdekatan ternyata nih guys ya. Oh, ternyata ini deket guys dengan tim Kun kalau gak salah. Oh enggak, dari tim nomor, oh dari tim nomor sini guys yang berdekatan dengan tim nomor sebelum. Oh, dari tim nomor 12 guys masih berperang. Sorot Black Sword bang, ke ada di sana bang. Ini Black Sword nih lagi ditonton nih. Oke, okay, terkenok down dari tim nomor berapa nih, kenok down ya. Oke, ternyata kabur. V7 berhasil kabur. Tim siapa? Tim naga ya guys. Oh, ternyata tim naga yang sudah terkenok satu. Oh, ternyata dan tim, oh ternyata terkenok satu. Oh, dari tim naga kesusahan payah. Apakah yang terjadi, dia bakal gimana ini ya guys, dari tim naga. Oke, dari tim sword bagus sekali ini guys ya. Dia sudah mengantongi 5 kilo. Ternyata Sword sudah mengamuk yang mau top up game di Kiki. Oke, beramat dan promo. Der. Oh, ternyata dari tim Sword sudah terkenok dan dua ada tim lain ya guys ya, dari tim mana tuh? Tim Motor sudah terkenok down ya guys ya. Oh, ternyata terjatuh ya guys ya, ternyata dari tim mana itu, makanya nggak lihat aku dari tim mana itu. Oh, ternyata dari Sword sudah tersisa satu. Dia salah guys ya, dia terlalu fokus dengan musuh yang di luar zona, sedangkan ada musuh lagi, dia nggak memikirkan ada orang yang dari belakang ya guys ya. Sayang sekali, Sword sudah mengantongi 5 kill tetapi sisa satu player saja karena dibokongi oleh orang ketiga ya guys ya. Oke, langsung saja kita sweep up lagi. Oh, dari tim Kun, apa yang terjadi, ada orang Blackshot pasti menang. Oke, menang guys. Oke, dari tim Kun ini guys ya, nggak enak ada orang ketiga ya. Iya guys ya, dari tim Kun sudah mengeras satu tim. Apakah yang terjadi dari tim dari Kun Micho, apakah dia bakal masuk apakah tidak, lihat apa yang terjadi ya guys ya. Dari tim Kun sudah, oh ternyata sudah masuk, apa yang terjadi. Oh, ternyata terkenok satu, apakah itu. Oh, dari tim terkenok down dua ya guys ya, terkenok down dua. Oh, terkenok down. Oh, ternyata tidak terkenok down nih. Oh, terkenok down ternyata dari tim nomor berapa yang terkenok down itu guys ya. Dari tim mana tuh guys ya,
Oh, tim San. San itu ini. Oh, ternyata dari tim nomor Kun sudah meratakan tim 11, ternyata sudah rata NS. Oh, dari tim nomor 12 sudah menyisakan satu player saja sekali di match terakhir ini. Cukup disayangkan dari tim nomor 12 sisa satu player saja ya guys ya. Oke, kita balik lagi aja kita ke orang-orang yang lagi perang aja ya guys ya. Oh, ternyata dari tim nomor 7 sama tim nomor 12 satu orang ini sangat berdekatan ya guys ya. Kira berapa tuh bang? Gak tahu guys. Oke, dari tim nomor 1 berada di rumah tenda dekat pik. Ampun. Jangan lupa di like dulu ya guys ya. Di like. Bantu like biar banyak ya guys ya. Mohon lah guys ya. Lian. Oke, Lian. Enak nonton. Oh, ternyata dari tim. Iya ke dari tim 8 sudah di pick. Oke, habis ini saya mau mabar ya guys ya. Yang mau mabar ADD ID saya. Oke. Oh, ternyata dari tim 12 sudah melihat orang yang berjalan-jalan masuki zona ya guys ya, dan dia tidak mau mengopen fire. Apakah dia itu takut? Oh, dari tim VS yang sudah berada di sini ya guys ya, dan dia sudah mulai memasuki zona. Apakah dia bisa melewati masa-masa yang kita bisa bangki? Oke ya guys ya, apa yang terjadi? Oh, dari tim nomor 10 berada di reverse set, dia masih ngenuk-ngenuk gaming ya guys ya. Oke, kita lihat saja apa yang terjadi. Apa yang terjadi dari tim Kun? Sudah menembak-nembak dari tim nomor berapa tuh guys? Oh, dari tim nomor 4 ya guys ya. Dari tim nomor 4 sudah bertemu dengan tim nomor 8 Kun itu guys. Oh, dari tim knock dan satu dari atas kiri dari tim orang ketiga ya guys ya. Bang, jatuh cinta ya bang. Oke, nggak bakal jatuh cinta kok. Oke, dari tim nomor 1 ternyata, oh enggak, ternyata tim 1 kabur ya guys. Oh, RBN. Oh, tim RBN bahkan ketemu dengan tim nomor 1 ya guys ya. Apa yang terjadi? Tim RBN sudah ingin memasuki zona. Oh, ternyata di open fire dari tim nomor 1. Oh, terkena down 1 dari tim nomor 4 ya guys. Dan mati 1. Oh, apa yang tadi? Oh, kan respon gua yang sangat bagus dari tim nomor 1. Oh, terkena down 1 oleh, oh ternyata dia juga terkena down dari tim nomor 2 ya guys ya. Oh, ternyata satu nge-lag ya guys ya. Oke guys ya, bagus sekali dari tim nomor 1 sudah bagus ya. Dan ternyata ini masih kenok-kenok lagi, tidak bisa diselamatkan lagi guys ya. Mungkin sudah kabur dari tim nomor 1, harus kehilangan satu playernya ya guys ya. Oke, kita lanjut saja dari tim nomor 3 perang melawan tim nomor berapa nih guys ya. Tim nomor 3 bukan FPS, bukan dari tim berapa, tim naga guys. Ternyata guys berlawan tim nomor 3 ya guys. Oh, ternyata satu mati guys, ada orang ketiga di antara, jadi tim 1 menjadi orang ketiga. Pertempuran antara tim nomor berapa ini, tim naga melawan tim UNB ya guys ya. Oke, ternyata, oh, dan bang sorot black sword bang. Oke, black sword sudah rata guys ya, black sword sudah rata, makanya gua nggak mau sorot lagi. Oke, nggak bisa disorot sih, bukan nggak mau sorot. Oke, kita musuhnya guys ya. Oh, terkena knockdown lagi. Oh, ternyata dari tim next yang sudah, oh, ternyata terkena zona, mati saja ya guys ya, sudah tidak bisa tertolong lagi. Oh, ternyata tim naga dan tim next telah mati, dan di depannya sudah ada musuh ya guys ya. Oke, dari tim next sudah sayang buat Kapten Enes mental jadi tiga orang. Oke, ternyata, oh, dari tim nomor 1 sudah mulai bang love you. Dari tim nomor 1 sisa 2 orang dan berlawanan dengan tim nomor, oh, ternyata enak sangat ini dari tim FS sudah mengan udah mainin di
3 nih guys ya. Oh ternyata jauh kali guys ya. Oh mati guys ya. Ternyata Oscar itu guys ya. Oh awas saja dari tim nomor 6. Oke dari tinggal sisa satu member lagi nih guys ya dari tim nomor 1. Apa yang terjadi dari tim nomor 4 juga sudah berada di atas dari tim nomor 6. Apakah tim nomor 6 sudah bisa boya? Apakah kebalikannya? Dia harus di hati-hati bang. Hati-hati apaan tuh? Oke dari tim nomor 1. Oke dari tim nomor 1 ternyata harus ternyata harus mati di tangan nomor tim nomor 6 ya guys. Oke apa yang terjadi? 2 melawan 4. Apakah tim 6 bisa meratakan tim nomor 4? Apakah sebaliknya tim 4 harus bisa meratakan dari tim nomor ternyata dari tim 6. Bagus sekali boya dari congratulation untuk tim FS telah boya di match terakhir ini guys. Congratulation untuk tim 6. Oke ini match terakhir ya guys ya Bang Wise turnamen. Oke guys ya. Oke cukup sekian live kali ini ya guys ya. Untuk itu jangan lupa di subscribe, like dan komen sebanyak-banyak ya guys ya. Oke. Oke, so sampai jumpa guys. See you di next video. Bye bye.